Dua sekolahan di Leuleuweuk Sukaraja Kabupaten Sumedang digasab ku maling. Dinamprona eta kajadian teh karandapan di SMK Negeri Situraja sarta SMP Negeri 3 Situraja. Antukna eta pelaku teh ngagasab 5 pakakas elektronik kasup komputer jeung TV anu aya di eta sakolaan andua. SMK Negeri Situraja di Kabupaten Sumedang digasab ku maling poe Senin Januari 23 Agustus 2021. Lianti SMK Negeri Situraja, horeng SMP Negeri 3 Situraja nu pernahna di eta leuleuwek ge digasab ku maling. Eta pelaku ngagasab sababaraha pakakas elektronik anu aya di eta sakolaan anu dua. Kepala Sakola SMK Negeri Situraja Hendra Hermansyah ngeceskeun, eta kejadian teh kakarek katohian ku penjaga sakola poe Senin isuk-isuk 23 Agustus 2021. Eta pelaku dierong asup ka eta sakolaan ngaliwatan jandela rohangan kepala sakola anu diruksak make linggis tapi kaantukna 5 unit komputer jeung TV digasab karaman. Harita laku lampa pelaku kungsi karekam dina CCTV anu dipasang di eta sakola. Tina eta rekaman CCTV pelaku anu jumlahna 5-an kaluar tina jandela di rohangan sejena. Eta pelaku ngalakonan laku lampahna kalawan ganjang tapi ka henteu kanyahoan ku penjaga sakola. Eta dua sakolaan teh digasab maling jero sababaraha jam. Kronologisnya ini kalau kita lihat record dari CCTV itu kemungkinan di ini kejadiannya itu dia itu masuk melalui karena ada kejadian dengan SMP juga sama. SMP Sukatali yang di pinggir kita itu sama kejadian. Jadi masuk dari situ. Meskipun di kita itu sebenarnya sudah ada piket ya, yang piket kita itu 3 orang di sini. 2 di kampus ini, 1 di kampus yang luar. Cuma ya mungkin ya alhamdulillah tidak sampai terjadi bentrok karena tadi yang masuk itu 5 orang di kita. 5 orang kalau kita melihat itu 5 orang. Dan di kita itu yang hilang itu 5 unit personal komputer, 5 PC, dan yang satu PC itu, yang satu unit itu PC-nya tertinggal di SMP. Ada di SMP, dan satu TV plasma. Sajroning itu Kapolsek Situraja Kompol AM Rizal ngebrehkeun, lianti SMK Negeri Situraja, eta pelaku ge ngagasab 2 unit proyektor sarta 2 unit komputer di SMP Negeri 3 Situraja. Tina hasil olah TKP, polisi ngamankeun 2 linggis anu dierong milik pelaku. Jadi kejadian itu diketahui oleh penjaga itu yang dilaporkan ke Babin itu sekitar jam 6 lah lebih, kemudian Babin melaporkan ke Polsek Situraja. Setelah melaporkan ke Polsek Situraja, anggota kita mendatangi TKP di sana, kemudian mengecek TKP di sekitar SMKN 1 Situraja. Kebetulan juga TKP-nya ada 2 bersebelahan, berkaitan antara SMK dengan SMP 3 Situraja ini. Di situ juga dibongkar juga melalui jendela dan kehilangan 2 infokus dan 2 komputer. Tina eta kejadian, pihak sakola nandangan rugi material tepi ka mang puluh-puluh juta. Eta kasus pencurian teki wari keur mamajehna diungkulan ku Unit Reskrim Polsek Situraja. Diki Guntara, Bandung TV.